Balik lagi di Fajar The Worker. Kali ini kami lagi santai-santai, guys. Halo, friend. Halo, friend. Balik lagi di Fajar The Worker. Gue di komplain nih, kita sama Mas Bro. Jadi kita lagi di Pulau Pasir. Ngobrol sama Kampung Pasir. Pak, kelihatan nggak, Pak? Di tengah atau di backlight? Nggak, maksudnya tas-tas nggak di mana? Ya, kalau itu backlight. Oke, guys, ini guys ya. Ini kondisinya nih, guys. Ini di Kampung Pasir ya. Pantainya asik nih. Putih. Kita mau ngopi-ngopi dulu sini. Halo, brother. Say hello dulu. Hai. Beriring, beriring. Eh, ini pohon. Pak Diding bebas banget kayaknya tuh. Masuk angin. Hai. Bukan karena. Mulai dong. Mau genderang. Neng, bebas banget. Neng. Teman-teman pada stres ya, kita seharian kerja nih, jalan mulu nih, guys. Kita ke pantai sebentar ya, kita lihat, guys. Pasirnya mantep nih, guys. Lumayan ya, pemandangan bagus, ini pasirnya bagus. Wow, pasirnya halus banget. Pasirnya halus banget ini, enak. Cuman sayang ya sampah-sampahnya di sini ya, guys. Oh. Ombaknya juga enggak terlalu besar ya. Itu banyak kapal-kapal ya. Itu kayaknya kapal batu bara tuh. Ini kapal batu bara nih. Tuh lihat. Sama tuh. Kecil ya, nggak kelihatan ya. Coba saya zoom dulu. Nah, itu tuh. Ini lagi ngangkut batu bara nih. Jadi kami mau istirahat ya, guys ya. Jadi teman-teman, sorry friend, kita pakai friend aja sekarang ya. Ini habis kerja tadi kan, kita ada keliling, jadi ini udah sore ya. Kita istirahat dulu, mau ngopi-ngopi di Kampung Pasir ini ya. Mau santai dulu teman-teman. Ikutin terus ya, teman-teman, kita lihat dulu ini. Kita kesana teman-teman. Ah, itu tuh, itu lagi ada lagi tuh. Itu kapal apa namanya, batubara juga ya. Itu jalan tuh, apa jalan ini mau nyandar ya. Ini
kayaknya tempatnya asik nih buat apa namanya, buat acara malam nih, kan malam di pantai. Pasir enak banget nih. Ini apa ini? Kayaknya nih lubang kepiting ini. Jadi kami tadi sudah selesai ya aktivitasnya hari ini. Kita ada ketemu dengan bos-bos di cabang, dan nanti malam kita mau ada acara penghargaan ya dari Bea Cukai, teman-teman. Sore ya, jam 6 atau jam 7 mungkin ya acaranya. Sebenarnya nanti pakai dasbutnya batik itu, mungkin saya cuman bawa satu baju batiknya buat besok. Besok kan juga ada acara juga dengan Bea Cukai, ada pertemuan ya. Kalau untuk malam nanti itu penghargaan ya untuk perusahaan kami ya. Suasananya enak teman-teman. Lihat ya. Ini teman-teman kami nih. Teman-teman saya ya lagi sambil kerja dan ngopi lah, sambil ngopi-ngopi. Kita lihat ke arah sana teman-teman. Sorry teman-teman, tadi kameranya mati ya, nyambungnya dari sini. Jadi ini baru pertama kali ya saya kesini. Wah sayang kotor ya. Asik ya. Ini pasirnya enak banget sih ini. Pasirnya tuh halus banget. Nah, itu ada pesawat ya atas. Enak terbang. Kelapa hijau, kelapa kuning. Buat teman-teman yang kalau lagi ke pantai ya, lagi ke Balikpapan, ini bisa nih mampir ke sini nih. Yang mau kongko-kongko ya, ngopi apa, bisa di sini. Banyak ya kapal-kapal, lagi banyak di kapal-kapal kelihatan nih. Oh gitu kapal-kapalnya, yang di sana kayaknya udah standar ya, yang tadi lewat itu. Enak pasirnya ini teman-teman. Oke friend, kita ngopi dulu ya, saya balik ke tempat ngopi-ngopi ya. Kita ngobrol dulu di meja kopi ya sama teman-teman yang lain. Sore ini senja ya. Ntar kita lihat matahari senja nih di sini nih. Kayak apa dia pemandangannya? Seru ya. Oke friend, kita kesokin dulu friend. Kita ngopi dulu teman-teman ya. Mantap ya. Ada bugisnya juga sih tapi pakai pisang goreng madu. Wah, mantap nih. Orang baru. Saya itulah yang di sini. Sekolah di sini. Pahit di Unhas. Jadi Unhas. Sudah di Unhas. Lulus balik sini. Kerja lagi udah yang dua-dua pernah lagi. Pernah lagi sana? Pernah, tapi mungkin berapa tahun? Iya, udah tahun. Jelasin aja. Barangnya dulu itu pas itu aja orang tua meninggal itu. Tulisin ke Sembamban itu 2 jam lebih. Iya itu dah, daerah situ kan longsor itu. Padahal katanya 1 jam aja tembus Longsor dia.
Oke, friend, kita ngopi dulu, friend. Lebih enak, friend, ya. Asik, kita ganti kata guys jadi friend aja, friend. Ini kita makan waffle dulu, friend. Ada ada monyetnya. Mantap. Sore-sore makan waffle pakai latte ya. Latte-nya penuh banget. Tapi dosennya belum juga oleh sama teman-teman yang ada jaminan belum ada SM-nya. Jaminan belum ada SM-nya. Mantap. Ini pahitnya pas. Ada di Samarinda. Jadi kalau Samarinda kan harusnya Samarinda. Enak suasananya buat ya, nongkrong teman-teman. Kan berarti kan bilang aja. Tapi ya, sekarang itu sudah tanggal 7. Naik. Makanya kan. Iya, sekarang tanggal 7. Saya nunggu kolepannya sama Mas Ade. Kalau memang ngomong sama dia bilang aja ini. Jalurnya beda dia. Education. Education. Mix dengan atau education apa tuh apa ya? Street hunting. Mantap. Itu di somber ada becukannya, Mak. Ada enggak? Ada enggak? Ada WhatsApp di lantai 2 dia. Standby di situ terus. Standby situ. Okay. Lantai 2. Bah, kalau clearance-nya buat tahu buat PLB lama enggak, Pak? Ya. Tahu 1628 ya. Juga. Berapa ini, Pak? Enggak, maksudnya asal dokumen lengkap keluar. Iya, enggak terlalu. Jarang kok dapat red. TU ya, kan yang di serius itu kan unit-unit kan? Iya. Unit itu enggak pernah disebut. Enggak pernah ada selama ini, enggak pernah unit itu ada true-nya di dia, Pak. Apa? Pak Fajar. True. True berapa? THR. Kenapa tuh? True, Pak. Iya, entar saya. Ini, Bro. Siapa, Pak? Tiket book pulang? Mereka yang besok pulang. Oh, iya. Itu barengan kondenya. Itu kayaknya friend, ngangkat ya. Hari semakin senja nih, friend. Her. Iya, kalau kayak kapan ngangkat ya? Ayo, Bapak. Kapan? Berarti ada angkat ya? Kosong. Ayo, angkat. Kosong dia. Tadi. Friend, ini kita masih ngopi ya. Saya juga lagi nunggu meeting ini. Saya mau meeting nanti sebentar nih, ya. Oke, teman-teman ini masih sibuk ya sambil kerja kita teman-teman. Kita mau nengok laut lagi deh. Waduh, saya bisa ketinggian. Kalau ngeliat laut ini memang nggak bosen. Wow, mantap. Kampung Pasir, ini bukan Pulau Pasir ya, Kampung Pasir. Kalau Pulau Pasir itu kalau Pulau Pasir itu lagi sengketa, guys. Pak, kayaknya Pak Ilham ini malu-malu dia. Kita lihat-lihat ke sini dulu teman-teman. Kayaknya kurang tajam.
Ya, sambil lihat sini dulu. Santai. Kok ini Raisa ya? Raisa. Nah ini ada anak-anak lagi berenang teman-teman, didampingin sama ibundanya. Sayang ya semuanya di sini kotor ya, kurang terawat ya, ini ada sampah. Sayang sekali ya. Oh, area khusus pengunjung Seaside Seafood Kampung Pasir. Kita nanti jalan jam berapa ya? Saya mau ada meeting sebentar nanti jam 4. Enggak apa-apa, jam 6 dari sini juga masih dapat kan? Masih dapat ya? 6.45 ya. Tuh. Apa? Lengger kan? Oh, iya. Oke, friends, kita coba ke sana ya, friend ya. Kita mau lihat daerah sebelah sana nih, friend. Kita lihat sini. Ada apa aja tadi? Wih, suasana. Nah, ini suasana mantap ini. Halo Mbak. Friend, masih ada meeting saya, friend. Siap-siap dulu jam 4 besok ya? Jakarta. 15. Jam tanggal 15.
Jam 5 waktu si itu si Heri jadi ini. BK. Hah? Jadi BK. Apa itu? Banci kaleng. Direkam ntar di YouTube nih. Halo guys, Mbak Nunu mau nonton nanti guys. Eh friend. Oke silahkan. Saya juga meetingnya friends sekarang ngomongnya gara-gara Mas Adin nih. Nggak pakai guys lagi jadinya friend sih friends nih. 60 oke guys, ini sudah sunset ya kalau sore ya sunrise tuh Pak, pagi. Wow, ini mesti dikecilin dulu angkanya biar kelihatan sunrise. Nah, segini kelihatan ini. Ayo. Ayo Pak Diding. Oke, teman-teman, ini sudah masuk waktu sunset ya teman-teman. Makin sore makin ramai sih ini. Ah ini deh. Masih ada yang main air ya. Suasananya enak ya teman-teman. Ini udah ada musik-musik sore ya. Ya, next kalau ada waktu lagi kita mampir ke sini ya. Mampir lagi ke sini. Cuman karena habis ini kami masih mau ada kerjaan lagi, masih ada apa? Kunjungan lagi ya ke apa namanya? Ke Bea Cukai ya, ada penghargaan ya di hotel. Jadi habis dari sini langsung ya. Acaranya sih jam 7 malam. Tapi sebagian dari teman-temannya ada yang mau siap-siap juga ganti pakaian. Jadi mungkin kalau saya cukup nyali dulu. Backlight, dia auto dia. Itu on. Gimana guys? Wis. Itu lagi nelpon. Ayo mau foto-foto sini. Ini Pak Diding lagi selfie ya teman-teman.
udah mulai sunset ini. Coba kita kecilin dulu. Nah, halo friend, hari ini cukup dulu teman-teman ya, kita mau jalan lagi teman-teman. Oke. Pak Diding mana Pak Diding? Mantap. Mantap, mantap. Mantap. Udah gitu doang? Gitu doang. Fotonya mana? Mana fotonya? Oh itu dipotoin tuh. Foto siapa ini? Video ya? Ya udahlah, sama-sama ngap dua kira foto. Aduh. Oke, friend. Sudah dulu, friend. Kita mau jalan lagi. Bye. Ciao. Jam 10 lewat, setengah 11 gitu. Setengah 11 mungkin ya acara penghargaannya dari Bea Cukai di Hotel Cokro ya, Grand Cokro. Kasih lurus banyak karena sudah malam, kami undur diri dulu teman-teman, pamit ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.